Masjid Nurul Iman yang sangat kita cintai.
Itu sudah berapa kali zikir di sini? Ini merupakan tanda silaturahmi yang baik antara kita majelis zikir Sultan Agung dan para pengurus dan jemaah majelis Nurul Iman. Semoga setidaknya setahun sekali kita bisa bersilaturahmi tempat ini dan berzikir di dalam masjid ini. Karena ini penting. Ini kita setiap malam Rabu berkeliling tempat guru kita masjid, musola, masjid, rumah-rumah yang mana guru kita syekh Izzor mengajar. Nah ini menyambungkan silaturahmi. Sekarang kalau tadi malam minggu lalu kita berada di tempat guru kita syekh Izzor, Kiai Haji Husin bin Abu Mansur, cucu Kiai Merokan, guru sekaligus sahabat dekat dengan guru kita Syekh Zawizaw. Ya, jadi kita paham satu rahmi alam senangnya guru kita. Nah malam ini ketemu lagi dengan murid yang beliau sangat sayang. Jadi Ustaz Cewen ini disebut-sebut terus oleh guru kita waktu beliau masih hidup. Jadi depan anak dalam kamar, kenapa dia senang sama guru kita Ustaz Cewen? Karena beliau belajar sama guru saya Syekh Islam. Apa yang guru kita sampaikan beliau langsung tidak ditunda lagi, langsung sebarkan. Beliau di mana tempat beliau mengajar langsung. Nah, rupanya sangat senang guru itu. Sampai beliau dalam keadaan anak beliau, beliau dilakukan yang namun saya cek di depan anak. Ustaz cewek, kita boleh tahu lah. Belajar sama wali Allah. Jadi beliau itu mempunyai pengalaman. Mungkin sedikit dari kita minta sebagai sambutan untuk menguatkan menguatkan keyakinan keimanan kita selalu berada di dalam dakwah dalam kita syiar Islam. Jadi beliau ada pengalaman-pengalaman pribadi dengan guru, termasuk beliau berwasiat pada kami kami berempat mendapatkan wasiat langsung. Eka yang tadi memikas ini beliau Ustaz Cewen, Ustaz Hashim dan anak mendengarkan wasiat langsung dari guru kita Syekh di dalam kamar. Jadi beliau itu penting. Kalau kita datang malam ini berburu jadwal itu agak kecewa juga katanya. Kalau semangat, alhamdulillah. Senang buruk itu. Jadi salah satu yang menyenangkan orang yang sudah meninggal, kita bersilaturahmi pada orang yang dia dekat, dia sayang masa itu beliau. Ini buruk kita insya Allah sangat bergembira. Kita bersilaturahmi kerja buruk iman ini yang pada buruk kita usah cewek. Al-Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi thumma ila qiyaba akhwani min al-anbiya wa rusul jami'i ba'da salihin thumma ila wa'adhi al-akhawat salih thumma ila ruh rusul ila shaykh Dawid Zahm thumma ila rusul Abu Qadr Jailan thumma ila rusul Abu Qasim bin Bundan thumma ila shaykh ila ruh rusul ila shaykh Muhammad Sallam Al-Madani al-Aslami sallallahu alaihi wa sallam Syekh Abu Samad al-Khalibani Syekh Ruh Abrahman Syed Syekh Ruh Syekh Arsal al-Banjani Syekh Syekh al-Qalbun Syekh Abdul Islam Umam al-Bazali Syekh Ruh Syekh Abu Al-Asabani Sumaila Zuswan Sobil Maulid Syekh Jabar bin Hazan bin Abdul Qarib al-Bazali Anallah ya Yuli Darujati bin Jannah Nuhidu alayna bin Barakati Masyarakat Panwari Muhammad bin Bidjid wa Sidi Allah Sayyidullah wa Rahman al-Fatiha يا رب صل على محمد
Yeah.
Ibn Qusayyim wa
Allahumma
Oh,
sekali lagi saya rasa maafkan ya negara Nusantara dengan waktu, jadi kita ada sedikit persambutan mewakili tuan rumah juga sekaligus memberikan kenangan-kenangan kepada kita cuma-cuma kita yang belum berjumpa dengan kita sudah jumpa dan beliau kita tercapai semua salah seorang yang berjumpa belajar jadi bersama-sama dalam kamar belajar khusus kepada guru tersebut jadi oleh nama-nambah ke imanan kita juga menambah-nambah semangat kita untuk selalu istiqomah di majelis ini pada kita sejauh kami persilakan sholawat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, itu baik.
Iqbal ya Habib. Jadi kalau ayah yang muda, anak muda, kalau ayah kamu balik kampung, ketemu Sir Hasyim. Sir Hasyim ngomong besok hari lupu kami tak belajar sama Kiai Abdullah Tawam. Nah, jangan ini dia yang lama kepengen, tak tahu berapa tahun, tak tahu lagi yang sengaja ngomong sama adik-beradik kan, ngomong dengan sama kakak kan, ajak dia, aku nak belok maksud. Jadi kata sahasil anak Ustaz almarhum Taufik Asmuri sama Ustaz Haji, tiap lupa kami belajar sama Kiai Jananya dengan itu, diajak, anak-anak belok di mana? Di sini. Ketemu di mana? Di sini. Sudah. Sampailah cita-cita. Sampailah rumah almarhum Kiai. Kau di mana? Iya. Masih Jakarta. Apa dia? Masih nang Ilalang. Kota Dewa. Lah tahu kan cerita. Ngumpul sama dia. Iya. Pertama ketemu, pecah yang sudah kenal. Ketunggah solat. Pecahlah kenal berapa puluh tahun. Ya mau kalau usaha Syed, ini ada anak Harun, cewek, nak melok lagi. Oh, disambut pecah sudah lama. Dan beliau tidak menyebut anak Harun, tapi ini pecah. Cewek itu nama kesayangan. Jadi mau ke kamu, dari panggil nama kesayangan. Belajar. Itu aku yang tunjuk ke ada jalan. Tunjuk ke saya ini belajar ke aku ada jalan. Aku kan kemis, malam Jumat, malam kapan sebelum kebu lagi ada jalan untuk jamaah. Apa jamaah itu yang disamping oleh beliau. Yang diajar dari kebu, misal malam Jumat ada yang minta jamaah, samping itu sebenarnya. Ya, jadi ilmu itu tak boleh banyak, tak usah banyak. Dikit tapi diamalkan. Bangsa dia banyak. Kalau tidak akan lupa maka, kalau ngapal gua suka, apalagi lagu gua. Apal ini, apal, balik ke sini, yang lupa. Ingin dapat tua saya itu. Tapi kalau ngapal Quran, ngapal hadis tidak akan lupa. InsyaAllah. Jadi itu cerita. Sampailah singkat cerita, beliau telah fana. Jadi amalannya pas kami kalau ketemu, nak belajar, ayo bulu, beliau lado, nak mulai berkebun. Tidak tanam lagi, rumput. Nak balik pelebang. Dan di waktu itu, amal beliau itu kalau kami datang, itu beliau almarhum ada di kamar. Kami bertiga duduk. Jadi kalau misalnya isyarat belajar, kalau nak belajar, nunggu balik. Jadi pas satu saat sebelum di kamar, di jago masih panjang. Amal yang bibil Mustafa, yang bibil Mustafa balik makosidan, wafil lana mama kaya wasi al karomi. Nah disebut tupik lagi belajar dengan waliullah ya bibil Mustafa terus. Hasyim main terus. Pasalnya aku Ustaz almarhum sekali, Ustaz Hasyim sekali disebut anak tiga kali. Cikwin, kalau belajar sami wali Allah, ya Rabbi bin Musa, cikwin lagi, dah. Lalu tu, topik lagi, berhak, Hasyim. Uji Ustaz topik, lepas balik. Apa ni amalan kakak? Kamilah lama, sebut sekali, tumpah. Kahun, bau nempel. Tiga kali apa ini? Anak ini kogetan. Anak ini mumpik kiai itu yang kogetan. Pasang kogetan, tak boleh.
Kalau masak nasi sedalam, wong makan nasi kenyangnya kita makan kiwa-kiwa mah itu telah ada dapatnya. Jadi suatu saat anak jaman ngomong dulu ini ada. Sampai mungkin anak yang sudah jadi ya, pakai adab itu. Kalau kita berguru, walaupun guru itu alik yang ngajar begini, ketika kita nak jaman, binjau amanah, dipercaya untuk jaman, ngomong dulu, izin dulu sama guru. Minta doa. Jadi anak bim, belajar apa? Hari itu belajar. Malam Jumat nak jaman, ngomong sama kiai, dari ini, ya sudah. Ramai, gebu depan dah belajar, kira-kira setengah bulan baru datang. Kami bertiga baru datang kerana ada hal yang bisa kami jalan belajar. Apa kata beliau? Cik Win waktu malam itu jamannya main ini, uang setuju kalau main ini. Apa yang diomongkannya benar, anak tidak cerita tapi beliau cerita. Ya, nah itu tidak basi-basi pun dapat yang cerita. Ya tidak basi-basi pun bisa dapat. Semua muridnya punya ciri khas masing-masing. Doyek itulah ngapuan belajar sama dia. Kiai berpesan belajar tiga habaib. Anak sudah belajar kalau ternyata cara belajar yang beda. Jadi kita di sini kalau ni mau pelajaran ada yang ni mau belajar apa yang mantuk dan ada yang mampu bimnya mantuk apa yang diomongkan. Maklum apa yang dibalik omongan, ya. Nah, kiai tiga ekor kata kiainya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsi, Habib bukan Muhsin siapa? Habib Hamid dan Habib Umar Abdul Aziz. Tiga ekor ini belajar, seluruh muridku belajar sama dia. Yang itu memang muridku harus belajar ketiga ekor. Ada cuma yang dapat mantap cuma dengan Habib Umar Abdul. Ustaz Hamid itu sama Ustaz Hamid cara belajar yang kita ingin anda lebih imam ingin kehidupan dia mau mana pendapat dia lain kalau kehidupan dia kita sudah belajar tapi kalau Abu Umar khususnya anak sampai detik ini masih hidup sama beliau kalau dulu tiap kubo anak ngamal ke wasiat kiai tiap kubo mainagi anak nubrebang banyak gawe kepura baca hari Sabtu pas Sabtu anak baca Ustaz Umar tidak baca, Ustaz Umar baca, anak tidak baca. Kadang-kadang setiap Sabtu itu paling sekali atau dua kali sungguh-sungguh panjang minggu. Tapi anak tetap duduk macam kitab. Di antaranya kitab Habib Abdullah. Itu sudah dapat jawaban. Jadi anak sudah lama. Kiai boleh meninggal, tapi spiritnya apa yang dikongkannya kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah wasiat yang kita amalkan untuk hidup ke aman hidup apa hidup ke pikir-pikir beliau. Kalau ada masalah, dia pun datang ke kiai, ngomong sama kiai. Minta kiai supaya doa ke agar Allah, bukan minta kiai yang mengabulkan permintaan kita, tapi minta sama kiai, kiai main-main doa ke agar Allah. Anak sering ke situ. Anak sering ke situ, kalau ada masalah, hanya ke situ. Jadi, mengkuatnya sama kiai, sama guru-gurunya, anak ada lain kalau ada masalah. Jadi itu. Dan anak kira ini baik, baca anak sampingan, anak minta maaf, segala-segala, sudah semua mana, jadilah. Kasih mohon maaf kepada ikhwan-ikhwannya Bilah dan kepada Allah kita semua-semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mempunyai kita mulai zikir. Beliau guru kita Ustaz CM ini masuk orang hari dari kampung. Kenapa? Beliau salah satu dekan di JIM dan Kepasang dan tidak dapat gelar doktor. Jangan memang doktor dan berat-berat. Ya, mudah-mudahan dia naik jadi profesor. Amin. Jadi menurut ketua kerja rektor dari ENE dari Kata Plasma. Kita kejaguin beliau hilang. Apanya beliau berpikir kita lihat mantap. Terus sekali ini dari Jenderal. Sama datang kepada mereka Rahmin Ja'far Dr. Hadi Sama datang Alhamdulillah Nambah berkah kita mewakili para hamba yang sudah
hati kita ingat kepada Allah. Kalau tidak ingat juga, melomel terus lama-lama meningkat di dalam berzikir. Kalau makam-makam para wali-wali Allah dalam tadi nafas naik turun lalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah di malam Rabu ini kita di tanggal 22 Agustus 2024. Rabu ini kita jadwal sama rezeki kita di Masjid Nurul Iman di Gelora 32 ini. Tempatnya di guru kita, tempat guru kita dokter Harun Zamzam atau kepanggilan dengan kita Yusuf Cewin. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, kita terjadi silaturahmi di antara kita semua, dan kita mohon pada Allah jaga kita daripada itu kita bersatu di
Semangat, merdeka.